yang mengumumkan capres 11 bulan yang lalu juga belum memutuskan. Kami kan baru bulan April, jadi masih digodok. Capres 11 bulan yang lalu juga belum memutuskan. Kami kan baru bulan April, jadi masih digodok, dilakukan pendalaman, tetapi pasti akan diambil keputusan. Jadi bulan Juli Agustus adalah bulan-bulan penggodokan pematangan. Siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Kita tunggu aja nanti dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, nanti kita lihat momentum yang tepat. Tapi selalu ada kejutan kan, buktinya dulu Ibu Mega pada tanggal 21 April langsung mengambil suatu keputusan dan momentumnya sangat tepat, sehingga akhirnya karena momentumnya tepat elektoral Pak Ganjar Pranowo langsung meroket. Saya Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.